Selamat petang. Hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop di terletak di Alam Mesra, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Okey, hari ini kita ada Honda City ya, Honda City. Di mana Honda City ini aircon dia tak sejuk, ya? Honda City ini aircon dia tak sejuk. Jadi apa yang kita mau cerita hari ini ada dua. Yaitu satu, kenapa aircon tak sejuk. Yang kedua, macam mana tutorial untuk buka cooling coil dia untuk Honda City. Okey, yang pertama, cara kita nak buka. Saya kebanyakan di YouTube ni mungkin ada yang nak cuba juga, ataupun ada kawan-kawan yang berminat nak tahu cara-cara nak buka Honda City. So, jom kita ke sini. Okey, cara-cara untuk buka cooling coil ni ada dua sebenarnya. Saya bahas dulu tutorial dululah cara nak buka. Lepas tu saya nak cerita kenapa dia tidak sejuk. Okey, yang pertama sekali tutorial nak buka, pertama sekali kita nak buka cooling coil. Nak buka cooling coil ni kita perlu buka saja laci ni. Dia duduk macam ni. Kita just lepaskan saja. Kita masuk, tarik ini laci ni macam. Kita buka. Okey. Lepas tu kita letaklah. Yang ini cara pertama adalah hanya kita keluarkan cooling coil dari tepi. Cara pertama tu kita bare habis, tapi itu buang masalah. Jadi untuk Honda ni kita ada cara kedua, yaitu kita just keluarkan saya dari tepi. Yang pertama langkahnya dari tepi kita just. Pertama sekali memang Honda sediakan garisan-garisan putus-putus ni. Ini garisan putus-putus ni untuk kita potong sebenarnya. Ya, ini kita tidak akan pasang lah. Mana-mana Honda pun dia memang dah sediakan untuk kita potong untuk memudahkan blower ini keluar. So, kita boleh potong gunakan dua gergaji besi ataupun pisau. So, ini kita dah potong. Kita dah potong ya. Kita dah potong. Ini memang kaedah dia. Bukan kita nak rusakkan kereta orang. Memang ini cara dia kalau kita nak keluar. Sebab itu Honda ni dah sedia untuk kita potong kawasan sini untuk memudahkan blower ini turun. Okey, setelah kita keluarkan laci first, kita potong yang ini untuk keluarkan blower. Lepas itu langkah kedua, kita kena keluarkan di blower dulu. Blower ini dia ada satu brake nut, ya, ada berapa biji nut? Ada 5 ya. Coba masuk sini. Ada 5 nut. Coba tunjuk satu-satu nut dia. Okey, nut-nutnya ada 5. Satu, 1, 2, mana lagi? 3 ni. 4 dan lagi satu sana 5, betul. Tengok ada bawah lagi satu, ni 5. 1, 2, 3. Nampak ya? 3, 4, 5. Setelah kita keluarkan, kita buka tu wiring semua, connector yang ini kita alihkan. Ini kabel ni kita alihkan, cabut. Ya, lepas tu blower punya kabel kita cabut. Lepas tu kita buka ni nut. Ya, kita buka ni nut ya. Kita buka dia punya nut ni. Boleh tengok ah. Boleh nampak ah nutnya. Kita buka ni. Kita dah buka sedia nutnya ya. Kita dah buka sedia nutnya. Kita buka sedia nutnya. Okey. Kita buka sedia, kita gunakan nut 10 lah. Okey, kita buka dua nut dia ni, kita dah buka sedia untuk kita bagi nampak tutorial dia. So, setelah kita buka, kita ambil nut ni. Kita buka. Ini pun kita buka. Semua pun kita sudah buka lah. Lepas tu ini pun kita buka juga nut yang besar ni. Yang kecil ni pun kita buka. Coba suluh sini. Ada nampak eh? Ini. Boleh nampak kan ni? Nampak kan nut ni? Kita nampak ni, kita alihkan ni. Kita nampak ni. Ini tutorial ni. Dami-dami saja lah. Setelah kita longgarkan. Sebenarnya kita dah longgarkan ya. So kita boleh pegang dia ataupun kita ambil screwdriver. Boleh pusing yang panjang lah. Suluh sini tengok. Dia sempit sikit. Okey, kita buka ni. Lepas tu kita boleh cabut. Ya. Kita ada satu screw. Lepas tu kita buka cover ni. Cover plate di bawah ni. Ada satu cover plate dia. Kita buka. Kita alihkan dia. Ini kita cover ni. Cover pengikat bracket tak? Antara motor ni. Kita buka ni bracket ya. Lepas tu kita tarik keluar. Setelah kita ini satu nut lagi belum buka. Ah.
Oke, itu kita keluarkan pelan-pelan. Oke, kita buka sini. Ya, mana yang sangkut tuh kita pelan-pelan lah. Nah, kita pelan-pelan buka. Ah, cucok dulu sini, tengok. Nampak atau tidak? Oke. Nah, kita keluarkan. Nah, kita keluarkan sini. Duh. Oke, kita dah keluarkan, kita angkat nih blower, kita bawa keluar. Kita letak mana yang selamat. Kita simpan sini. Lepas tu yang seterusnya, ya, seterusnya kita setelah keluarkan blower nih, kita tengok dulu sini. Kameramen boleh nampak ah. Lepas tu dia ini yang mencabar lah. Okay, nut dia ada 6 di sini. Coba sebelah sini, saya bercakap sebelah sini. Okay, ada 6. Okay, 1. Ini kita dah buka sedia. Ada 6 lah, 1. Tunjuk sini, 1. 2. Okay. 3. 4 sini. Kameramen boleh nampak. 4 nut sini. Betul, ada sini, 4. Lepas tu ada nut dari sini 5 dan yang terakhir sini di bawah sekali ni ada 6. Jadi kita buka ini, kita resistor kita cabut lah. Kita just goyang-goyang. Kita goyang-goyang. Kita dah keluarkan ni. Dia agak sempit sikit tapi kena pelan-pelan lah. Kena pelan. Keluarkan. Macam ni. Okey, senang kira macam ni lah. Senang kira macam ni. Cuba tengok balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita boleh tengok di sini juga. Kita tengok dari sini. 1, ada 6 lah. 1, ni nut yang sempit lah. 1, 2, 3, okey. Nanti, ini jalan 4, 5, 6, atas ni. Okey, so kita buka. Jadi setelah kita buka, kita pindahkan. Lepas tu step ke berapa sudah saya pun tak ingat seterusnya. Okey, sebelum kita tarik cooling coil ni, cuba suluh sini cooling coil, ni dah nampak cooling coil lah. Kalau kita tarik ni, terus direct dia sangkut dengan valve di luar. So kita kena buka itu valve dari luar. Coba kita pergi luar sana. Tengok, valve. Buka valve dari luar sini. Ini kita buka ini filter untuk ruang kita tangan kita. Buka ini air filter. Dan kita buka nut sini. Nut linki dia ada 2. 1, 2. Kita cabut ni. Cuba cabut dia. Keluarkan. Cuba cabut. Cabut dia. Goyang-goyang dia sebab dia getah. Jadi goyang-goyang ke kiri ke kanan sambil tarik. Memang dia fit lah. Sikit-sikit. Setelah buka nut. Pelan-pelan goyang ke kanan dan ke kiri sambil goyang-goyang dia, tarik dia. Ada nut dia kah? Tiada kan? Sudah buka nut linki dia? Tiada. Okey, sudah buka. Okey, setelah buka nut, kalau dia keras kita tolak-tolak daripada dalam lah. Kita boleh tolak nah, ini pipe kita cabut. Pelan-pelan lah, pelan-pelan goyang-goyang sambil tarik lah. Satu orang pun boleh tarik sini. Tolak dia. Betul lah ya. Kalau dia keras lah sebab dia tenggelam oleh kapet. So dia agak sempit lah. Dia agak sempit. So kita tarik macam ni. Kita boleh tolak dari dalam. Ini kita dah keluarkan lah. Kita dah keluarkan. Lepas tu kita dah keluarkan ni. Ni benda ni. Kita dah keluarkan dari sini. Kita simpan. Elok-elok. Ini linki kita cabut. Lepas tu pipe dah kita buka sedia memang tadi. So kita tengok dari dalam pula, kita sambung. Lepas kita keluarkan tu valve. Okey. Kita tarik sahaja ini cooling coil. Coba suluh sini. Cooling coil kita tarik saja. Ini kapit lendas sikit, goyang-goyang sikit, goyang-goyang sambil tolak-tolak tarik dia. Ya. Sambil kita goyang-goyang sikit ni. Okey. Kita tarik pelan-pelan lah. Agak sempit sikit lah. Okey. Kita tolak ni. Akhirnya cooling coil dapat keluar. So inilah cooling coil dia. Cooling coil dia kita dah detect dia. Dia tiada juga bocor. Kita dah rendam. Jadi sebenarnya kita buat dummy saja. Cara-cara buka untuk kita share ilmu. So kita dah rendam. So kita suspect dia o-ring saja ya. Jadi yang saya bahas sekarang ini ialah kenapa dia tidak sujud ialah kita suspect cooling coil pada mulanya sebab bahagian luar tak ada bocor. So kita suspect cooling coil sebab tiada lagi benda lain di dalam dashboard kecuali cooling coil. Tetapi kita dah rendam tadi, kita suspect o-ring saja. So kita just ganti o-ring, insyaAllah masalah ini akan selesai. So customer boleh jimat lah, tak perlu ganti cooling coil dulu.
Sebab cooling coil ini memang kita dah tahu memang ada reput sikit, tapi masih boleh pakai. Dan customer pun cakap kalau masih boleh pakai, kita pakai saja dulu. Jadi alhamdulillah cooling coil ini masih okey. So kita just ganti o-ring, kita ganti dryer dan waft saja. Okey, itu sahaja perkongsian pada hari ini. Ada dua benda yang saya bahas. Yang pertama sekali cara-cara buka cooling coil, iaitu daripada tepi step by step, dan yang seterusnya kita nak bagi tahu di mana yang leaking ini sebenarnya. So kita dah cek bahagian cooling coil, luar pun tak ada leaking. So kita dah rendam dekat sini. Jom kita pergi sini, ada bahagian air, kita dah rendam. Kita rendam di air sini, kita masukkan ni cooling coil sini. Kita rendam lama gunakan meter ni. So dia tidak ada keluar selama lebih kurang 20 minit. Bacaan meter masih sama, cuma kita suspek dia leaking di bahagian o-ring saja. So itu sahaja perkongsian kita Honda ni. Perkongsian pada hari ini. Okey. So jika benda ini ada manfaatnya ya, bila ada benda ini ada manfaatnya, boleh like atau subscribe dia, share ataupun komen, mana tahu ada cara yang lebih baik daripada saya. Okey, itu sahaja perkongsian pada hari ini. Sekian. Terima kasih. Thank you.